Pria ini berhasil menangkap ikan tuna besar. Karena terlalu besar, ikan ini digotong oleh beberapa orang. Ikan tuna ini dijual dengan harga yang sangat mahal. Oleh sebab itu, ikan tuna biasanya dipotong oleh orang yang profesional. Tuna sirip biru merupakan salah satu ikan yang paling banyak dicari. Ikan ini dianggap memiliki rasa daging yang istimewa karena lemaknya tinggi. Namun sayangnya, populasi tuna sirip biru perlahan mulai menurun karena terlalu banyak ditangkap. Apalagi ikan ini tidak bisa hidup di penangkaran.